Shalom, selamat pagi. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, kita mulai ibadah pagi ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat 392 ayat 1, Ku Berbahagia. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 26 April 2023, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Dang huguar behamu anak somang, Aidang diboto anak somang naniula ni idukna. Ale-ale dohamu hudok. Ainunga hupa boto hotuhamu. Saluhutna nahubege sian damang. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hamba dan sahabat. Pada dasarnya adalah pribadi. Yang dapat menolong pada waktu tertentu. Tetapi keduanya memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah motif pertolongan. Seorang hamba menolong karena ia harus tunduk dan mengabdi pada tuannya. Seorang hamba belum tentu mengetahui apa yang disuruhkan kepadanya oleh tuannya. Dan belum tentu ia senang melakukannya. Bisa saja sebenarnya ia terpaksa melakukannya karena takut sanksi atau hukuman tuannya. Berbeda dengan sahabat. Dalam Amsal 17 ayat 17 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Motif seorang sahabat menolong adalah kasih. Kasih yang tidak terbatas. Setiap waktu seorang sahabat ada bagi sahabatnya. Meskipun tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan, seorang sahabat bisa melebihi seorang saudara kandung dalam kesukaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus dalam nas ini sebenarnya memiliki kerinduan. Kita orang percaya melakukan kasih seperti seorang sahabat, bukan seperti hamba. Mengapa? Sebagai sahabat, Tuhan Yesus telah mengajarkan dan memberi contoh perintah kasih yang ia terima dari Bapanya yang di sorga. Tuhan Yesus memberikan pemahaman dan contoh konkret ketika ia mau mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Ayat ini juga mengajarkan prinsip Yesus terhadap kita. Kita adalah sahabat baginya, bukan hamba. Artinya,
Yesus adalah sahabat kita. Sebagai sahabat, Yesus melebihi sahabat terbaik yang kita miliki di dunia ini. Yesus adalah sahabat sejati yang paling sejati. Apa yang Tuhan kerjakan untuk kita sebagai sahabat? Kidung Jemaat 453 memberikan jawaban kepada kita. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu sarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang baka. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Amin, mari kita berdoa. Terpuji engkau ya Bapa dalam Kristus Yesus, yang telah menjadi sahabat bagi kami dan mau menjadi sahabat bagi kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, sebab semua yang telah engkau dengar dari Bapa di sorga telah engkau nyatakan dan telah engkau beritahukan kepada kami untuk kami hidupi dan kami teladani di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah ya Bapa, kami menjadi pelaku kasih seperti seorang sahabat yang menaruh kasih setiap saat dan menjadi saudara dalam kesukaran. Inilah kami ya Bapa, bentuk kami menjadi sahabatmu dan menjadi sahabat bagi orang-orang di sekitar kami. Sertai kami ya Tuhan dalam setiap aktivitas kami hari ini. Seluruh hidup kami, kami pertaruhkan hanya dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.